kita melihat dari Instagram Joshua Pale atau Animal ya, shelter parah ya, situ tua dibuang, ownernya lapor minta tolong dijemput, pas dijemput jawabannya adalah jemput aja deh, udah gak mau. Itu menyakitkan hati loh Anabul ya. Harusnya mereka ya, kalau misalnya kurang dana bisa open adopt, atau mungkin bisa minta tolongan agar shelter bisa naikkan pos dan urunan. Tapi kalau ngomongnya seperti itu sama aja memang ya, gue udah gak mau lagi nih, lo ambil deh. Sangat memilukan kisah dari Shih Tzu. Tapi guys, bukan hanya Shih Tzu aja sih, ras-ras lain juga banyak yang ya udah, kalau udah gak mau udahlah, bodo amat gitu, pilu ya. Padahal manusia juga mempunyai hati nurani, manusia yang digadang-gadang ya lembutnya kasih. Tapi guys, belum tentu semuanya seperti itu dalam merawat hewan. Jadi ras gak ras itu sama aja sih, kalau lagi gak mujur ya gak hoki, tetap aja sih guys menderita. Makanya mereka gak bisa pilih ownernya kan.